Dilanjutkan acara penyerahan secara simbolis dokumen kependudukan kepada penerima produk berupa akta cerai, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk elektronik. Mohon izin sebelumnya untuk dikondisikan terlebih dahulu. Kepada perwakilan penerima produk, Bapak Soleh dimohon untuk menempatkan diri. Kepada Bapak PJ Wali Kota Yogyakarta, mohon untuk menyerahkan produk kepada perwakilan. Semari berapa? Semua peristiwa kependudukan ini harus teradministrasi dengan baik, harus terlayani dengan baik, ya karena multi pelayanan efeknya dari setiap peristiwa kependudukan itu mesti panjang. Nah hari ini kami meluncing, di mana yang kami launching itu merupakan bentuk kerjasama kami dari Kota Yogyakarta melalui Dukcapil dengan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang entry point-nya sekali lagi untuk memudahkan pelayanan administrasi pendidikan khususnya untuk hari ini. Orang kalau cerai itu yang berubah pertama adalah kartu keluarga, supaya statusnya kartu keluarga. KTP-nya mesti juga akan berubah. Kemudian kepegawaiannya akan berubah. Bahkan alamatnya pun berarti kakaknya juga akan berubah. Ini harus segera dilayani. Bahkan Pengadilan Agama dan kami pun ini melayaninya tidak hanya pasif menunggu, tapi juga jemput bola. Jemput bola untuk kemudian kita optimalkan betul pelayanan administrasi kependudukan khususnya di dalam negara. Perlu kami sampaikan di kesempatan ini, selain terkait dengan kasus perceraian, sebenarnya untuk pelayanan KTP, pelayanan kartu identitas anak, pelayanan untuk kematian, akte kematian, ini Kota Yogyakarta sudah sangat berkomitmen diberikan secara cuma-cuma dalam waktu yang sangat cepat. Jadi tidak ada, dan kami juga sudah punya anjungan Dukcapil Mandiri ATM. Jadi kalau orang tidak ada waktu untuk merapat ke kantor, ini bisa melalui ATM, bisa membuka aplikasi ini, nge-print sendiri dan coba di mana data di dalam back office-nya itu sudah sangat siap. Itu ya kira-kira cukup. Jadi nanti duduk di sini kemudian tugas kami yang datang. Jemput bola ya. Kalau beliau tidak mau langsung mau datang, dipersilahkan Pak. Jadi sudah ada tempat khusus. Oh iya. Tidak ada antrian. Dari hasil kolaborasi ini, kerjasama ini, manfaatnya sangat besar sekali. Karena apa? Tahun-tahun sebelum launching inovasi ini, di Dukcapil dalam memenuhi target nasional jumlah akte perceraian itu tidak signifikan seperti sekarang ini. Jadi ketika data di Pengadilan Agama jumlah yang cerai 50 orang, itu yang melaporkan hanya 2, 3, sampai 5 orang. Sehingga yang 45 orang ini itu tidak tercatat di kami terkait dengan proses perceraian. Sehingga untuk dokumen kependudukannya, status perkawinannya
masih kawin tercatat. Padahal faktanya yang 45 orang ini sebenarnya sudah cerai hidup. Nah, ini dengan data yang tidak sebanding ini biasanya berdampak pada, yaitu satu, ketika yang cerai itu adalah ASN atau pegawai, akan berpengaruh terhadap data kepegawaian, yaitu munculnya kasus-kasus pembayaran tunjangan yang sudah diterima karena belum lapor cerainya, sehingga sampai saat itu mendapatkan tunjangan suami dari gajinya. Nah, ini kan harus dikembalikan karena TNT-nya sudah kemarin, 2 tahunnya kemarin, tahunnya baru sekarang. Nah, ini yang selanjutnya, yaitu terkait dengan perencanaan pembangunan dan sebagainya, karena harusnya jumlah duda atau janda di kota Jogja itu berapa. Nah, data yang ada itu tidak signifikan karena apa? Yang 45 orang ini belum tercatat di kami. Nah, dengan adanya kolaborasi inovasi Pungkasi, sehingga seseorang ketika mengajukan perceraian di pengadilan agama, setelah penetapan pengadilan atau inkrah, itu langsung otomatis status di dokumen kependudukan kartu keluarga dan KTP elektronik berubah menjadi cerai hidup. Tanpa harus masyarakat itu datang berduyun-duyun ke Disduk Capil, tetapi yang berjalan adalah dokumennya oleh petugas, yang di mana kami sudah kerjasama antara Disduk Capil dan pengadilan agama. Petugas kami yang akan koordinasi, yaitu melalui sistem, dan kita juga membackup melalui fisik. Nah, ini teman-teman semua, sehingga manfaat dari inovasi Pungkasi ini menjadikan tertib administrasi kependudukan, pencapaian target nasional akan bisa dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dalam hal pasca inkrah perceraian dari pengadilan agama. Kami kira yang sebelum kami tutup dengan mengucapkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, launching layanan Pungkasi kerjasama antara pemerintah Kota Yogyakarta melalui Capil dengan kantor pengadilan agama Kota Yogyakarta. Dengan ini kami nyatakan di launching, meskipun katanya launchingnya nanti ada yang ditumuk gitu ya Pak Wakil, ini ditumuk wong kita nih, maksudnya cukup itu gue jajar. Jadi kami kira demikian. Kalau ada jok-jok mungkin dianggap terlalu vulgar dan kurang berkenan, insya Allah sampai Allah sedikit agak banyak. Ya, karena saya mantan kepala biro tata pemerintahan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, ngurusi Apindo. Jadi demikian. Bu Seti itu dulu dokumen saya, sekarang saya dokumennya Bu Seti gitu kan, karena saya diajari Bu Seti. Termasuk satu mumpung saya kelingan ya, gara-gara tadi terkait dengan mantan kepala biro tapem ya, isbat nikah itu Bu Seti. Nanti ini kasihan juga, sudah nikah bertahun-tahun tapi belum punya legalitas secara catatan sipil ya, yang nikah apa menurut Siri ya. Ternyata kalau di kota saya belum tahu datanya, mungkin bisa tidak kumat datanya. Itu juga rentetan administrasi kependudukannya menjadi tidak legal. Kasihan
anaknya. Bahkan di Gunung Kidul waktu saya kepala biro tapem Pak Nadiem di satu Kapanewon. Kalau di kabupaten kan namanya Kapanewon, kalau di kota kan Pemancaran gitu ya. Di satu Kapanewon Sabtosari ya. Saya dengan apa Kementerian Agama dengan Pengadilan Agama ini elaborasi waktu itu di satu kecamatan saja sudah dua kali menikah, mengisbat nikahkan pasangan itu 500-an. Ternyata yang tersisa masih di atas 500 satu kecamatan. Bapak Ibu jangan bayangkan, ternyata mereka itu yang kita isbat nikahkan, jangan dibayangkan itu jenom-nom itu. Bahkan tua-tua Pak Wis diputu itu belum punya akte legalitas nikahnya. Ini Bu Senti ya, nanti Ibu saya mohonkan juga nanti isbat nikah ini ya, supaya kalau secara agama mereka sah, sudah sah. Tapi terkait dengan legalitas aspek kependudukannya belum, tidak bisa terlayani. Ya, jadi ini mungkin bagian integral. Kalau nanti ada kerjasama, ada MOU, itu tolong dipersiapkan, diangkat sekaligus nanti dicari datanya. MOU saya dengan Ibu misalnya, nanti PKS-nya nanti Bu Septi dengan bidang-bidang di pengadilan agama, ya, termasuk mungkin juga nanti dari hukum, dari kepegawaian ya Bu Septi ya. Ya, singkatannya apa Bu? BKP SDM. Singkatannya kalau betul takut, peti yang beliau jurang peti. Badan titik, kepegawaian titik. Nah, kita, oke. Bikun, oke, teman-teman. Ya, karena kantor-kantor kami itu singkatannya tidak takut apa-apa yang ibadahnya lagi panas-panasnya dan kondur haji ya Pak Nadiem siap untuk mati silahkan penyelidikan dulu ya pulang Kak Eri gitu. Faktanya kalau Ibu, Bu Koiria ya di Jogja, walaupun asli Jogja tapi kan sudah besar di mana Bu? Sumatera. Pulang kampung itu kan nyeneng pingin. Padahal akhirat itu kata beliau tempat kita, rumah kita yang abadi. Ini kan mulai yang akhirat tuh kenyang terus. Kan mulai yang akhirat malah nambah istri, nambah suami. Lo kenapa Bu Ojo nengono? Alasan, kan? Menurut saya ini supaya pagi dengan jadi kata Bu Septi teman-teman ini. Meskipun dah malam, selalu semangatnya pagi. Jadi kami harus dapat, tapi membuka apa Bu dengan semangat pagi, walaupun sudah jam 7 malam, tetap semangat.